Assalamualaikum semua, apa khabar? Moga hari ini kita sehat walafiat ya. Oke, kita hari ini nak masak apa? Nasi goreng pelanta ataupun nasi goreng majrin. Oke, istimewa untuk anda semua. Sebelum tu, jom ikuti cara Nurul masak untuk komen saja. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like dan komen ya video saya. Tengok sampai habis. Baru tahu resepinya. Okey. Kita tengok sama-sama resepi apa yang saya masukkan ke dalam nasi goreng majrin ataupun pelanta ya. Okey, kita saksikan. Okey, inilah bahan-bahan yang saya gunakan untuk nak buat nasi goreng pelanta. Kita ada ikan bilis. Okay, chili blender. Ada bawang merah, chili padi, bawang putih, 3 helai bawang putih dan juga daun pandan, 3 helai daun pandan dan juga majrin. Okay, serta nasi yang sudah dimasak. Mula-mula sekali kita masukkan majrin ini ke dalam nasi. Tengah panas ya. Masukkan berapa sudu. Dalam 4 sudu ya. Tu kita gaulkan cerata majrin ini. Majrin yang keras ni kalau nasi kena dengan panas dia akan cair lah. Okay, dan juga garam ya. Masin ya. Okey, seterusnya kita potongkan bawang ni. Potong agak kecil sikit. Sudah cukup, tak banyak. Kemudian kita ambilkan bawang putih. Kita potongkan dengan kasut. Seterusnya cili padi ni kita potong belah saja, potong dua belah saja. Nah, potong belah lain belah. Semua kita belah. Kalau masukkan cili burung ni tak perlu banyak sekiranya tak nak pedas. Sebab kita nak masukkan cili ya. Cili pisang. Yang pedas ni saya suka pedas. Okey, kita nak start masak. Mula kita panaskan minyak. Masukkan minyak sedikit ya, supaya tak terkesing. Lepas tu kita masukkan pelanta secukupnya. Okay, semua dah larut. Gorengkan sambil kita tangguh. Sampai digaring ya. Sudah kita gorengkan ikan bilis semua, kita masukkan bawang. Okey. Kita masuk lagi.
kita masuk sini, kita masukkan daun pandan ini ya. Saya dah bulut macam ni. Dah cari-cari bulut. Kemudian masuklah lada sebelah sedikit. Tadi saya tak sebut ya lada sebelah. Masukkan 3 biji telur ya. Dan kita masukkan sesuatu untuk rasa. Lalu kita masukkan sayur. Sayur ini saya masuk sedikit sebab anak saya makan ya. Dah masak, kita masukkan ke dalam bekas. Okay, inilah nasi lantar yang saya sediakan. Hari ini saya makan inilah daging burger, daging ikan, kuah sardin, karipap, pepedem dan roti sosis gelap anak saya yang goreng. Okey, hari ini kami serapan nasi goreng kelantar. Hari ini saya pakai kain batiknya orang kampung. Okey, sebelum tu kami nak buka puasa, baca doa dulu kan. Inilah hidangan kami hari ini. Okey, semoga kita